sama dengan kami sebagai koordinator musyawarah tilawatil Quran PGRI tingkat Kabupaten Lebak akan menyampaikan hasil daripada MTQ tingkat kabupaten. Kita mulai dari kori atau peserta pria. Baik sekalian, kita mulai dari harapan 3 dengan jumlah nilai 266, nomor peserta 25 atas nama Kusnaidi SPD dari cabang Sobat. Harapan 3 juara. Harapan 2 total nilai 267, nomor peserta 24 atas nama Iskandar SPD dari cabang Cibeber. Harapan 3, harapan 1 dengan nilai 268, nomor peserta 18 atas nama Serudin dari cabang Mayari Ciriten. Juara ketiga dengan total nilai 269, nomor peserta 3 atas nama Zarkasi SPDI, utusan dari cabang PGRI Kecamatan Kaskasipidu. Juara kedua total nilai 271, nomor peserta 10 atas nama Sanasrudin dari cabang PGRI Kecamatan Maja. Juara ke-1 dengan total nilai 275 dengan nomor peserta 16 atas nama Jana Subiana, utusan cabang PGRI Wanasalam. Demikianlah hasil dari kori yang telah dilaksanakan tadi. Dewan juri Kiai Haji Bukhari, Kiai Haji Tabriji, dan Kiai Haji Dace Sofyanti tanda tangani. Mengetahui Bapak Ketua PGRI Kabupaten Lebak, Bapak Maruf Zaman, dan Sekretaris Umum Bapak Hidayat Allah. Untuk berikutnya kami sampaikan hasil daripada musabaqah tilawatil Quran dari Kabupaten Lebak dari golongan putri. Juara harapan 3 dengan nilai 230, nomor peserta 17 atas nama Siti Maisaro, utusan dari cabang Cigemblong. Harapan 2 dengan nilai 239, nomor peserta 19 atas nama Nur Hamida, utusan dari PGRI cabang Muncang. Harapan 3, harapan 1 dengan nilai 240, nomor peserta 3 atas nama Titin Suryani SPD dari Kecamatan Rangkas Pitu. Juara 3 total nilai 245, nomor peserta 15 atas nama Joh Johariah, utusan PGRI cabang Banjarsari. Juara 2 total nilai 250, nomor peserta 18 atas nama Siti Halimah dari cabang Kecamatan Ciriten. Juara pertama dengan nilai 255, nomor peserta 16 atas nama Horia dari PGRI cabang Wanasalam. Demikianlah keputusan Dewan Hakim, tidak bisa kita gugurkan.